Lagi ke channel Yoyo Station 10. Rabi itu mindset bro. Ada PC build up tahun 2015 om ya? 2014. Ini owner ini. Yang om siapa om? Adi. Om Adi, tinggal di mana om? Di Kedoya. Kedoya Jakarta Barat. Platnya B, BBK Barat. Di sini kedai Raider dipercaya sama Om Adi untuk melakukan modifikasi pemasangan alis DRL kombinasi running sand. Lalu Devil Eye warna kanan kiri merah tengah biru. Ini saya racunin. Hasilnya kece kayak mata ya. Tuh. Lebih aksennya lebih tegas daripada PCX lokal. Ya. Keren ya. Lalu parking brake lock. Ini yang best seller nih. Mau dipasang di motor apapun kita layani. Lalu klakson Denso dual tone. Voltmeter Goso dan upgrade CVT. Nah untuk alis DRL sand runningnya sendiri pada saat sand seperti ini. Lalu untuk hazardnya nggak balapan. Lalu untuk devil eye-nya sendiri pada saat lampu utama hidup, devil eye akan mati. Seperti ini. Jadi devil eye-nya umurnya lebih awet dan sinarnya tidak nyampur. Seperti itu. Kemudian build up milik Om Adi dari Jakarta Barat, Kedoya ya Om ya. Om, kalau boleh tahu toko Kedai Raider dari mana Om? YouTube. Dari YouTube. Keracunan di YouTube ya Om ya. Tadinya kesini tuh mau pasang apa sih Om? Kok bisa banyak nih yang dimodif? Cuma klakson sama running sand. Cuma klakson sama running sand. Jadi, nih, jadi apa? Devilnya. Devil lainnya keren nggak Om? Keren. Keren ya. Keren. Jadi kayak mata ya. Mantap. Nah, jangan kapok Om ya. Modifikasi di Kedai Raider. Oke. Bila Anda berminat. Om Adi dari Kedoya, Jakarta Barat. Modifikasi Honda PCX build up milik beliau. Patokannya Alta Basic Turi Beta 1 ya. Ingat, terapi itu mindset bro. Thank you.